Dengan kita Tuan Fauzul Naim Ishak, merupakan seorang pakar motivasi. Selamat datang Tuan. Terima kasih kerana menyebut buat sekalinya. Jadi bila kita tengok Tuan Fauzul ni, first kali kan yang saya tertarik adalah baju biru dia. Betul, kita bincangkan mengenai biru, warna favorite. Betul. Jadi Tuan mungkin boleh kongsikanlah mengenai keistimewaan warna-warna ni. Ada orang tak percaya pun. Pakai baju berwarna setiap hari tu akan memberikan kita aura yang lain. Betul. Dia menyebutkan kajian warna ni amat menarik sebenarnya. Sebenarnya warna ni dia bermula pada zaman Sir Isaac Newton. Yang mana dia menemui spektrum warna. Tu yang dapat spektrum warna 7 tu. Hasil daripada dia mendapat buat kajian. Warna putih masuk dalam prism, keluar 7 warna. Dan benda ni dikaji lagi tentang kesan warna kepada psikologi, kesan warna tentang kehidupan. Dan masa tu ada seorang pakar psikiatri nama Carl Jung. Dia menemui bahawa warna ni memang ada impak kepada manusia. Sebab kita kena faham warna ni macam mana impak pada manusia. Warna ni dia adalah rembesan cahaya kepada kita punya retina. Di mana mempengaruhi apa? Mewujudkan satu impuls elektrik kepada satu bahagian otak kita yang namanya hipotalamus. Hipotalamus, ya. Dan hipotalamus ni adalah bahagian yang mana mempengaruhi hormon dan endokrin kita. Sebab tu bila sebut tentang warna, ada warna menyebabkan kita lapar. Ya. Warna sebab apa tu, kan? Sebab tu contoh merah. Sebab tu kenapa macam contohnya kedai-kedai restoran segera. Yang mana dia guna warna merah. Sebab apa? Menyebabkan orang rasa lapar. Rasa lapar. Dan bila sebut tentang warna-warna yang warm ataupun hangat ni, ini menyebabkan keinginan nak membeli cepat. Sebab tu ada setengah bisnes ataupun kedai menggunakan warna-warna ni. Sebab apa? Nak menggalakkan orang beli cepat. Dah buka sikit ini dah. Dan ada setengah-setengah kes pula, setengah tempat tu dia bawa warna-warna ketenangan. Suruh orang relax, tenang. Itu warna. Sebab tu bila sebut tentang kajian warna ni amat menarik. Sebab tu ada setengah orang mengatakan bahawa warna ni ada kaitan dengan personality. Ada kaitan dengan karakter. Sebab tu bila sebut tentang warna ni, pilihan warna itu melambangkan seseorang. Okey. Saya suka bila Tuan sentuh mengenai personaliti. Itu kita nak tanya. Mungkin Tuan boleh kongsikan apa tu personaliti seseorang tu based on warna. Contoh macam Zed, dia suka warna biru. Itu apakah dari sudut personalitinya? Orangnya ni. Dia macam ni. Bila sebut tentang personaliti ni, kita faham macam ni. Saya boleh mengatakan bahawa sebenarnya personaliti tidak... warna tak mengenai personaliti. Sebenarnya tak mengenai personaliti. Sebab apa? Sebab kajian-kajian oleh pakar psikologi, ada beberapa orang lah, antaranya Hartman, Siddig, dia sebenarnya dia kaji tentang personaliti. Cuma dia letakkan warna sebagai lambang personaliti tersebut. Sebab apa? Sebab macam ni. Mungkin hari ini Zed kata nak pakai baju warna biru sebagai contoh. Tapi besok warna kuning pula. Besok warna merah pula. Takkanlah setiap hari berubah personaliti. Tapi setengah orang dia meletakkan warna sebagai pelambangan dia. Sebagai contoh, orang pakai warna merah sebab apa? Sebab nak nampakkan berani. Nampakkan teguh, nampakkan keterujaan. Ada orang memakai warna oranye sebab apa? Nak menunjukkan optimistik. Ada orang pakai baju warna hitam sebab apa? Lambang keunggulan, lambang kehebatan. Sebab tu bila sebut tentang warna ni sebenarnya ada perlambangan. Perlambangan bagaimana orang tu nak menggambarkan imej dia pada ketika itu. Sebab tu sengaja orang-orang yang mana sugul, contoh orang sugul, dia suka ruangan yang gelap. Duduk gelap. Sebab tu kalau ada orang tanya saya, bagaimana untuk kita keluar daripada kesugulan, daripada depresi? Kena keluar. Cari warna yang cerah ataupun berada dalam cahaya matahari. Baru kita punya psikologi akan lebih terbuka. Lebih seronok. Sebab tu bila tentang personaliti ni, saya mengatakan bahawa sebenarnya perlambangan. Contoh ke hari ini, Zed kata Zed pakai baju biru. Mungkin pada ketika itu nak menggambarkan Zed adalah orang yang mana nak menunjukkan kesetiaan. Menunjukkan ketenangan. Macam saya hari ini pakai baju warna biru dengan hitam. Sebab apa? Sebab ketenangan, inspirasi, motivasi. Dan kenapa warna hitam dia pakai juga? Sebab menunjukkan authority. Kuasa, menunjukkan orang tu ada disiplin, authority. Benda macam tu. Jadi, seronok. Biru dan juga hitam digabungkan. Jadi bagaimana pula dengan individu-individu yang apabila masuk di rumahnya tu, kita dah tahu dah warna-warna pilihan dia. Dan katanya warna ni adalah warna ketenangan. Walaupun kita rasa macam rumah ni kenapa warna oranye semua? Kenapa warna pink semua? Kenapa warna hijau semua? Tadi warna hijau kan? Kita nak masuk rumah ni pun macam menarik tapi di luar biasa. Tak seperti kebiasaan. Betul. Okay, sebab bila sebut warna, bagi orang yang ada warna-warna tertentu, contohnya warna bilik anak warna pink sebagai contoh. Warna bilik dia warna biru.
selalunya orang macam ni dia memahami tentang apa suasana yang dia nak wujudkan. Wujudkan. Sebab tu ada setengah pakar mengatakan bahawa elak letak warna pink sebagai warna bilik anak. Sebab? Sebab itu lambang kegairahan. Lambang yang mana tak sesuai, dia kata. Sebab itu kalau contohnya, selalunya orang guna warna apa? Warna kuning, keceriaan. Warna apa, hijau itu warna semula jadi. Sebab itu ada setengah pakar kata, jangan pakai baju warna pink, dia kata. Sebab itu, tapi biasalah kalau perempuan dia suka anak pakai warna pink. Warna pink. Tapi nak cerita bahawa warna ni dia memang ada impak. Dia ada impak kepada kita punya personality dan kadang-kadang kita pun terpengaruh dengan warna tu. Terpengaruh dengan warna tu. Itu yang menarik buat warna ni. Betullah, okay. Zack. Sebab kita pergi rumah orang yang warna ceria, maksudnya, hey Zack, selamat datang. Kalau datang ke rumah orang yang warna gelap semua, selamat datang Zack. Eh, tapi bila kita bicara tentang hal ni kan, adakah sebenarnya warna ni memainkan peranan penting dalam kehidupan? Sudah tentu tuan. Sebab tu kenapa? Bila sebut tentang persoalan warna-warna kehidupan kan, kita boleh melihat manusia ada kegembiraan, ada keceriaan, ada bahagia, ada keterujaan. Dan sebenarnya benda itu melambangkan warna-warna yang ada pada kehidupan manusia itu. Sebab itu kalau sebutkan warna penting ke tidak, amat penting tuan. Amat penting tuan. Sebab warna ini akan memberikan impak yang besar. Impak besar. Sebab itu daripada segala sudut, daripada rumah, daripada kehidupan, cara pakaian, bisnes, perlambangan. Kalau kita lihat pun, logo-logo jenama bisnes pun, dia ada warna tertentu. Betul. Ada yang guna warna hitam, ada yang guna warna hijau, warna merah. Sebab semua itu menunjukkan bahawa perlambangan-perlambangan yang mempengaruhi apa kita punya cara berfikir. Itu cantiknya buat warna ini. Dan selain itu juga kalau kita tengok bagaimana pula warna dan hari. Sebab ada orang sampai dia mengkaji mengenai hari Isnin kita pakai warna ni akan memberikan mood. Sampai hari dia Selasa ikut, dia ikut benda tu. Dia ikut benda tu dan memang ternyata berjaya. Dia bergantung kepada kepercayaan tuan. Sebab kalau tanya saya, kadang-kadang mungkin ada orang kata perkara yang kita tak jangka. Ada mungkin yang mengatakan bahawa tiba-tiba pakai warna ni elok hari ni. Tapi nak katakan bahawa hari Isnin kena pakai warna apa, hari Selasa nak pakai warna apa, saya boleh mengatakan bahawa itu hanya sekadar pandangan. Pandangan mungkin atas kebetulan orang tu memakai elok dengan warna itu. Tapi kalau mengatakan bahawa nak ceria pakai warna apa, itu okey. Tapi kalau sebutkan hari ini kita pakai warna ini, saya kurang percaya sikit dengan pandangan yang sebegitu. Tuan, tapi boleh tak kalau kita relatekan macam dia terlebih pada kepercayaan? Maksudnya dia meletakkan kat minda dia, hari ini aku nak pakai biru. So dia automatik menghantarkan kepada otak dia, saya akan berpersonaliti begini. Ini yang dinamakan sebagai self-fulfilling prophecy. Yang mana apa yang kita fikir dan apa yang kita percaya, maka berlaku benda itu. Yang kadang-kadang benda ini juga kalau ikut pandangan orang Islam, doalah kepada kita. Sebab itu bila sebut tentang kepercayaan-kepercayaannya, setiap orang ada kepercayaan berbeza-beza tuan. Sebab itu kalau tanya saya tentang kepercayaan tu bergantung pada orang tu. Tapi apa yang kita boleh katakan bahawa warna memang ada kesan. Sebab itu bila sebut tentang empat warna yang disebut dalam apa di pesan warna sidik, ada warna emas, ada warna oren, ada warna biru. Sebab dia menggambarkan bahawa personality ini ada warna ni. Tapi bukan masuk bahawa orang tu kena pakai warna tu untuk personality tu. Tak. Betul. Dia hanya menggambarkan saja. Baik, Tuan Fazul, rasanya tak cukup masa kita ni Wan. Banyak mengenai warna ni. Jadi mungkin ada yang nak terus ke Facebook ataupun media sosial tuan untuk ialah bertanyakan pelbagai lagi soalan lain. Silakan tuan. Okay, bagi mana-mana individu yang berminat untuk berhubungan, menghubungi saya, boleh masuk ke dalam ruangan Facebook saya, iaitu search Coach Fauzul Naim. Coach Fauzul Naim ataupun dalam Instagram pun guna nama Coach Fauzul Naim. InsyaAllah, boleh hubungi saya, kita boleh sembang lanjut bak warna tuan. InsyaAllah. Ada booster pagi. Sebab kita memang setiap pagi saya buat booster pagi tuan. Live dekat Facebook. Dekat Facebook saya, betul. Jadi booster pagi ni jangan anda takut ya. Booster je takut kan. Jangan takut, pergi ambil booster. Sebab tu booster diberikan pagi-pagi. Betul. Diberikan semangat kepada kita. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak Tuan Fazul. Terima kasih menjemput.